Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kurniakan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Puan-puan sekalian, hari ini tajuk yang telah diberikan adalah dunia digapai, akhirat digenggam. Itu tajuk macam tajuk drama pun juga kan. Kan, dunia digapai, akhirat digenggam. Apa maksud gapai? Maksud gapai dari segi kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang kelima adalah mencapai, mencapai atau meraih. Manakala genggam pula satu perbuatan menggenggam, menyimpan, memastikan ia tidak terlepas dan sebagainya. Itu sebab disebut berada di dalam genggaman. Maknanya tidak terlepas. Jadi makna kata ada beza sifat gapai dan juga genggam. Sifat gapai ni capailah mana yang boleh. Cuba capai, dia kata kan. Mana yang kita dapat? Dapat tak? Dapatlah sikit, dia kata. Ha, sebab tu je capai. Tapi kalau kita kejar pula yang perkataan genggam tak, maknanya mesti kena dapatkan. Dan mesti kita simpan. Itu sebabnya kalau kita kena faham, dunia ini adalah merupakan tempat yang, orang kata, yang direbut kadang-kadang oleh manusia. Imam Al-Ghazali menggambarkan dunia ini macam sebuah pulau. Yang mana sebuah kapal berhenti pada pulau itu. Di pulau itu turunlah semua ahli-ahli kapal, anak-anak kapal ni turun dan dah dipesan oleh ketua kapal. Dia kata, sampai dekat pulau ni, kan, hati-hati, kumpulkanlah bekalan untuk dibawa untuk perjalanan yang berikutnya. Jangan kamu terpedaya dengan keindahan makanan, hiasan, kecantikan dan juga godaan. Hati-hati, dia kata. Jadi bila yang turun ke pulau itu, kata Imam Al-Ghazali, ada tiga golongan. Golongan yang pertama, golongan yang tak pedulikan apa juga godaan, dia ikut pesan kapten tu tadi, kapten kapal tadi, ketua kapal tadi. Iaitu dia ambil, cari, kumpulkan. Walau apa pun godaan datang, dikumpulkan untuk nak bawa dalam perjalanan berikutnya. Itu golongan pertama. Golongan kedua, orang yang masuk turun cari bekalan, tapi bila nampak godaan, dia terpedaya. Bila terpedaya, akhirnya dia tersedar. Oh, tak lama lagi dah nak berjalan kapal ni, aku tak ada bekalan lagi. Maka dia insaf, dia saat-saat akhirnya, maka dia cubalah kumpulkan bekalan mana yang sempat. Manakala golongan yang ketiga, terleka dia dengan godaan dan juga dan cubaan yang ada di pulau itu. Dia leka dengan apa yang ada di pulau. Akhirnya ketika semboyan kapal itu dibunyikan, tandanya kapal itu sudah setiap bersedia nak meneruskan perjalanan. Pada ketika itu barulah dia sedar yang bekalannya masih belum ada. Dan pada ketika itulah dia menjadi orang yang sangat rugi. Macam itulah kita kat dunia ni. Dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia. Sesungguhnya dunia ini memaparkan, menyediakan, menghidangkan kesenangan yang memperdayakan. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Memperdayakan kita je. Dia macam kita naik kereta lah dekat jalan raya, dekat hujung tu nampak macam bertakung air. Rupa-rupanya biasan cahaya tu menyebab nampak macam air, tapi sebenarnya kering kontang, apa pun tak ada. Macam itulah dunia. Yeah? Jadi makna kata, apa yang kita kena sediakan, kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Apa Allah Ta'ala beritahu? Allah Ta'ala beritahu maksudnya, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Siapa kejar akhirat, tambah keberuntungannya mana apa? Maknanya dunia pun dapat bila kejar akhirat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kejar akhirat dunia pun dapat, kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. So mana yang kita nak? Tu sebab jangan kita rasa, aku ni dah tua-tua baru sampai masjid. Okey-okey tu. Okay, kategori kapal tadi yang kedua tadi. Kan? Dah tua-tua baru sampai. Okeylah, orang tu langsung tak sampai. Tua-tua kelab dan dut lagi. Nak cakap apa? Kan? Tua-tua sibuk lagi pergi funfair kan. Tua-tua sibuk lagi pergi disco kelab malam. Ha, nah, macam mana? Ada tak? Ada. Ha. Ha,
Saya dulu waktu saya bekerja dulu, saya bersama dengan pejabat agama, dengan SPRM, dengan AADK, bila kita sebut kelab malam tu kan, kelab dandut terutamanya, yang tua-tua ramai, bukan yang muda kelab dandut ni. Dia punya berjoget dia tu kan, ya dahsyat. Kita tak tahan bunyi speaker tu. Bingit tengok, dia boleh paluk speaker. Macam mana dia boleh paluk speaker tu? Sebab tahap air yang ditalan pun tak tahulah masa tu. Kan, menyebabkan dia lupa diri dia. Jadi itu sebabnya, kalau kita kejar dunia ni, kesedangan yang memperdayakan. Yalah, macam mana tak memperdayakan? Cuba kita tengok. Contohlah soalan saya tanya. Cuba tengok apa yang ada dekat tangan kita. Ada yang pakai gelang, ada yang pakai jam, ada yang pakai macam-macam lah. Kan? Ada pakai jam lah paling tidak. Orang perempuan ada pakai gelang. Kalau ada cincin, ada pakai cincin. Soalan saya tanya, kalau pakai cincin, cincin siapa tu kita tanya? Jam ni, saya kita tanya, jam siapa tu? Kita pun jawab dengan yakin ni, jam ni jam saya, saya beli. Soalan yang kedua, tangan tu siapa punya? Ah, sudah, tangan pun bukan kita punya, macam mana boleh mengaku jam tu kita punya? Soalan yang paling simple kan, kita kena fikir balik kan. Saya pernah ditanya soalan tu dulu masa budak-budak, ada satu sazah tanya saya, jam tu siapa punya? Saya punya. Saya punya. Tangan pun Allah Ta'ala punya. Tak iya pula, betul juga dia cakap. Sazah tu saya cakap. Kadang-kadang kita tengok yang itu cukup lah. Kalau betul tu, sebabnya bila kita mati je, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Itu sebab jangan simpan lama-lama. Orang yang dah meninggal dunia jangan ditahan-tahan. Tunggulah dulu anaknya seorang belum sampai. Bila sampainya 3 hari lagi, kan tak ada kerja tu. Jangan simpan lama-lama. Kalau boleh jangan lebih 3 waktu solat. Kan? Sebab bila Allah dah jemput dia tu, cepat-cepat segerakan. Sekarang kan senang, dah ada boleh buat video call. Video call lah, mana tu melambai pula jenazah. Bye-bye. Nah, contohnya tak ada kan. Kadang orang sekarang ni polik-polik kan. Ha, tu dia. Jadi itu sebabnya, kalau kita tengok dekat situ, maknanya nak bagi tahu kesenangan yang memperdayakan apa yang kita kejar ni untuk apa. Berebut makanan, kecil hati. Kecil hati sebab tak dapat makan benda itu. Ada orang lain semua ambil, dia tak dapat, dia marah. Kenapa dia marah? Aku penat-penat masak kan, sekali bahagian aku tak ada, sebulan tak datang masjid. Sebab malam tu Samsul Rebat nak datang, jadi dia ketua tukang masak, masak ramai-ramai. Sekali tak dapat makan, marah. Mihun je pun, apa yang kau marah sangat? Macam mana kau tak boleh beli mihun sendiri? Contohlah. Dan kalau ya pun lah, even if kat bak kata orang Perak, tolan mihun sudah jadi tahi, ya bukan jadi apa. Contohlah kan, kau ayat kasar lah kan. Apa yang kita robot mana? Betul tak? Nabi sendiri bab makan ni, Nabi macam mana? Nabi siap ambil batu-batu, ililit ni, lilit kat perut Nabi, biar Nabi lapar pun tak apa. Tapi sebab nak sebarkan dakwah untuk umat dia. Contohlah, mihun punya hal, apa yang kita nak? Tengok mak ayah kita dulu-dulu, tak ada kisah pun. Biarlah, tak ada apa pun. Hebat mak ayah dulu-dulu ni, dia tak makan pun tak apa, janji anak dia makan. Mak dah makan dah tadi, ayat dia, wahal mak masak eh. Tak ada siapa pun nampak mak tu makan. Ya, rupanya mak minum je tu, mak dulu slim-slim. Mak sekarang lebar-lebar. Kan, lebar. Tak, bukan orang sini, tempat lain. Ya, macam tu. Jadi mana kata, manusia ni semua menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Tu tadi capai tadi, capai je lah mana yang boleh sekadar. Tetapi Nabi ajar kita, boleh capai yang kat dunia ni, tapi ambil sekadaran untuk bekalan bawa ke akhirat. Analogi yang paling senang faham, tengok sahabat-sahabat kita, Abang Ila, Abang Ima, Abang Ipal. Tahu, Abang Ila Bangla, Abang Ima Myanmar, dan Abang Ipal Nepal kan.
Dia orang ni datang ke negara kita Malaysia, dia diburuh kasar. Kita tengok, dia makan nasi letak kuah kari dia. Tak ada lauk pun, tak ada, dah heran dia, nak ayamnya, nak ikannya, nak bagian kepak peha, tak ada. Nasi kuah jadilah dia letak bawang sebiji. Mungkin. Makan, minum air masak. Dah minum air masak, duit gaji yang dia pakai tu tak luar adalah singgit berapa je bayar duit nasi tu je. Mungkin. Balance dia mah, setiap hari, dua hari sekali, seminggu, dia bank in kan. Hantar balik ke kampung halaman dia. Sebab dia sedar, Malaysia bukan tempat tinggal. Tempat tinggal dia itu kampung dia, Bangladesh, Myanmar, Filipin, Nepal. Ha, dia tahu tu kampung dia. Dia bukan dia peduli, ada dia pakai nak pakai macam kita. Baju kena color dengan baju, dengan kopiah dia, dengan kain, tak ada dia kira dia. Dia boleh berjalan dengan kawan-kawan yang pergi ke pekan, yang pergi ke pekan Teluk Intan, baju biru, seluar kuning, kasut hijau, dia tak kisah. Jalan sesama jantan, pegang tangan, minta jalan, apa dia peduli? Sebab bukan tempat dia pun. Tak ada, dia kisah. Orang biasa bangun tanya, pukul berapa dah? Dia lain, dia tanya, hari apa dah? Lain soalan dia. Dia tanya, hari apa dah? Ada seorang kawan, alhamdulillah dia dah berubah dah. Dah belajar tinggi dah sekarang ni. Sampai keluar negara dah jadi doktor dah, buat PhD. Syat dia. Dia dah tak tidur 2 hari lagi dah. Jadi setiap yang Allah perintahkan tu kita sabar untuk taat perintah Allah. Contohnya, naik kereta pergi mana? Nak pergi Melaka, daripada Perak nak pergi Melaka, dah perjalanan. Allah bang, dah azan dah bang. Itulah tu. Jomlah kita singgah. Nak singgah tu kena sabar tu. Kan bukan senang. Malasan nantilah kan kat sana, kata carilah tempat sembahyang. Nampak tak? Jadi maknanya sabar untuk taat perintah Allah. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah pun kena sabar. Bukan senang. Kita datang ke masjid, dekat tengah duduk kat buah kemah kat Kenduri tu, nampaklah dua orang, tiga orang ni duduk. Orang perempuan tengah berbual. Kau tahu tak, dengar-dengar si imam tu lah, imam kita tu, kenapa dengan imam kita? Tengah cerita-cerita. So seorang ni datang pun tegur, nampak? Meninggalkan larangan Allah. Dia buat apa? Tak baik tau ngumpat-ngumpat pasal orang, kita cakap. Langsung kita pula kena sound. Ah, macam kau tu baik sangat. Kena. Jadi macam mana tu? Ilah. Apa cerita? Sambunglah. Jangan tu. Mana habislah sabar dia tadi. Dia kata, memang betul aku ni bukan baik sangat, tapi anggaplah ni usaha aku untuk menjadi baik. Settle. Cakap. Ya? Sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan yang Allah datangkan kepada kita. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian, tentu ada dugaan. Ya. Okay. Jadi maknanya kita lihat bahawa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, semuanya bernilai pahala, yang merupakan sesuatu yang mampu membuat hati kita menjadi bahagia dan sentiasa berada di dalam keadaan tenang dalam mengejar, nak menggapai dunia dan menggenggam akhirat ini. Sebagai manusia, kita mestilah memperbanyakkan perbuatan yang mendatangkan pahala kepada kita. Jauhilah larangan Allah, nescaya kita akan hidup dalam keadaan tenang dan bahagia. Apa lagi? Memperbanyakkan rasa syukur di dalam hidup kita. Kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kalau kamu bersyukur, aku akan lipat gandakan. Tapi kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Kita kalau tengok nikmat-nikmat ni, tengok daripada kecil. Pertama, benda yang paling simple sekali, apa dia? Syukur banyak-banyak. Dalam banyak-banyak makhluk dalam hidup ni ada dua makhluk. Satu makhluk hidup, satu makhluk mati. Syukurlah Allah tak pilih aku jadi makhluk mati. Contoh meja, makhluk mati. Tiang, makhluk mati. Mikrofon, makhluk mati. Melainkan kita on dia, baru dia on. Itu pun tak hidup apa, dah on kan saja. Makhluk hidup pula ada tiga jenis. Syukur alhamdulillah Allah tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan. Bayangkanlah lahir-lahir jadi robong. Lahir-lahir jadi timun. Lahir-lahir jadi durian. Dahlah durian, musang king lah. Musim durian. Sudah habislah kita. Kena pauk, kena pakuk, kena makan, sudah kena lempar. Allah tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan.
Kalau jadi robong asal kenduri, masak lemak cili api nak masuk robong. Contoh. Kedua, Allah tak pilih kita jadi tumbuhan, Allah tak pilih juga kita jadi binatang. Bayangkanlah lahir-lahir kanguru. Meloncik ke Australia tu. Ataupun lahir-lahir jadi binatang yang tak berapa semengah. Oh, contoh. Jadi binatang-binatang yang hidungnya mancung. Namanya bab satu. Kan? Teringat saya Datuk Ismail Kamus. Babi lah babi, kau tak faham bab satu. Datuk Ismail Kamus, dia beritahu ke anak-anak dia pada satu hari tu, arwah ni cakap apa, kenapa anak babi jalan menunduk, dia kata. Jadi jawapan dia, sebab dia malu mak ayah dia babi. Wahal dia pun babi juga ada. Teringat pula tu. Bayang, Allah tak ciptakan kita jadi binatang itu. Allah tak ciptakan kita jadi kambing. Bayang kambing. La ilaha illallah. Asal hari raya korban ni dah cemas dalam kandang. Kita jadi lembu pun cemas. Habislah kita. Raya korban dah sampai weh. Dekat dah ni, dekat dah ni. Dia pun bincang sama dalam kandang tu. Kita tinggal dua ekor je dalam ni tau. Kau daging banyak, aku rasa mesti kau kena tahu ni. Yang lagi banyak pula cakap, aku rasa kau, sebab aku dengar tuan kita ni suka yang tulang-tulang. Yuhu, dia gaduh macam tu. Yang dia tak tahu, tahun tu buat besar sikit. Dua-dua ekor kena sembelih. Banyak cerita. Kan? Jadi, mana kata Allah tak jadikan kita binatang, tapi Allah jadikan kita manusia. Kena syukur. Dahlah jadi manusia. Jadi manusia. Umat Nabi Muhammad pula tu. Tu hebat dah tu. Sebab tak? Kita juga fikir. Kadang kita tengok ulat ni. Aduh, ulat ni. Aduh, geram tengok. Katak ni. Itu semua makhluk Allah. Tapi Allah pilih kita jadi manusia. Dah kena pilih, sombong pula. Kan? Dah lah manusia. Umat Nabi Muhammad pula tu. Sebab apa hebat dari umat Nabi Muhammad? Banyaklah kelebihan. Akhirat nanti Allah beri keutamaan pada umat Nabi Muhammad dulu. Untuk dibicarakan apa semua, ditanya-tanya. Sebelum umat-umat lain, semua kemudian. Nabi kita akan pegang panji liwa ulham, yang mana para Nabi dan Rasul-Rasul yang lain semua akan bernaung di bawah panji-panji yang sama. Yang mana Nabi kita yang memegang panji itu. Nampak tak? Hebat. Dah lah umat Nabi Muhammad. Umat akhir zaman pula tu. Kenapa pula? Umat akhir zaman umur tak panjang. Amal sikit, pahalanya besar. Tu dia. Dan Nabi pernah sebut, bila sahabat tanya, siapa yang paling kau rindu? Ya Rasulullah, aku paling rindu umat akhir zaman. So sahabat kata, apa cer? Kami yang ada kat depan kau ni, takkan kau tak rindu? Apa yang kau sibuk rindu sangat umat akhir zaman? Macam mana aku tak rindukan mereka? Mereka boleh taat kepada perintah Allah dan kepada aku, dengan tahap tidak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Tengok Nabi sebut. Itu hebat tu kan. Apa dah lah umat Nabi Muhammad akhir zaman. Kat Malaysia pula duduk tu. Bayangkan lahir-lahir kat Palestin umat Islam. Bayangkan jadi umat Islam duduk dekat negara-negara luar. Tak sama layanannya. Contoh di Uyghur, di China tu. Cuba tengok. Apa jadi? Nak puasa pun, kerajaan dia letakkan wajib buka kedai. Hari bulan puasa ni kau tak, tarik balik lesen. Macam? Lepas tu adalah askar berkawal dekat depan-depan masjid. Tiada solat Jumaat hari ni. Macam? Merayu-rayu orang tu nak masuk, nak solat Jumaat. Dia tak bagi. Sebab tak? Itu sebab saya kata, bertuah dah lah duduk Malaysia. Kan? Dekat Perak lah tu. Macam tu kan? Iya. Iya tuan-tuan. Nak-nak pula kita rasa sangat beruntung selepas pilihan raya kita. Sebab apa rasa beruntung? Sebab kita tak tahulah betul ke kita pilihan raya. Ada yang macam tak percaya kita dah pilihan raya. Sebab macam tak tahulah nak kata menang ke kalah. Tak tahulah. Yang menang rasa macam kalah pula. Dah yang kalah tu pula tiba-tiba rasa macam menang. Menyampar kan? Orang tu pangkah orang ni sebab tak nak dia ni. Orang ni pangkah ni tak nak dia ni. Dua-dua dapat. Nak cakap apa? Itu yang cakap tu kan. Kuasa Allah nak kata apa? Kita mampu merancang. Nak cakap apa?
Kita bantai lah pilih barang, nak yang ni, tak nak ni, tak tahu pula dapat free gift. Faham? Tak nak faham lagi, dah banyak analogi aku bagi dia ni. Itulah tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan. Banyak, banyak yang kita boleh pelajari dalam pilihan raya kali ni. Pilihan raya dulu ramai orang menung, pilihan kali ni orang heran, berkerut muka masing-masing, nak memikirkan. 2 minggu dihamun ni kawan tu. Dihamun ni kawan tu 2 minggu sepanjang tempoh berkempen. Habis sahabat. Cakap apa? Cakap apa tuan-tuan? Allah tunjuk tuan-tuan kat kita ni. Takkan kita tak belajar. Kita ni kena mempelajari, ambil hikmah di sebalik setiap yang berlaku. Itu je. Dan berapa banyak sekarang ni Allah Ta'ala tunjuk betapa umat Islam ini perlu bersatu hati. Malah. Iyo tuan-tuan. Payah. Kan? Saya bukan nak cerita politik dah kan? Bukan cerita politik. Kita cerita tentang sikap manusia. Kan? Itu dia. Ada 4 perkara yang bengkok dalam dunia ni. 4 perkara yang bengkok dalam dunia ni. Yang pertama sungai. Mana ada yang luruh, semua bengkok. Ada sungai luruh, itu swimming pool. Yang kedua, akar kayu. Mana ada yang lurus, akar kayu mesti bengkok. Yang ketiga, perempuan. Mana ada lurus, perempuan bengkok. Ngaku ke tak? Saya kalau saya kata tak nak, tu maknanya nak. La ilaha illallah, apa hal pula? Tu. Kan, dalam kata dia tak nak tu dia nak rupanya. Dia kata nak tu tak nak rupanya. Contoh. Memang dah ulama terdahulu pun sebut, wanita itu, perempuan itu ibarat tulang yang bengkok, lelaki ibarat tulang yang lurus. Sampai bila pun lelaki takkan mampu meluruskan kebengkokan perempuan itu. Sebaliknya lelakilah yang kena menyesuaikan diri dengan kebengkokannya itu. Kalau diluruskan pasti akan patah. Mana orang lelaki kena banyak. Tu orang lelaki ialah. Betul lah tu. Betul. Nombor 1 sungai bengkok. Yang kedua akar kayu bengkok. Ketiga perempuan bengkok. Yang keempat politik. Mana dia lurus, semua bengkok. Tu je. Saya tak payah ulas lah. Cukup lah cakap macam tu ya. Kan. Jangan lupa. Tu poin baru malam ni tau. Jangan lupa ambil eh. Jadi janganlah sesekali kita merungut. Belajar bersyukur dengan apa yang bersyukurlah. Alhamdulillah dah selesai pelari, tak sangka gaduh, dah cukup lah tu. Ponik lah orang bergaduh dalam pelari orang tu, cukup lah. Kan? Syukurlah sebelum pelari raya itu tiba-tiba telur tak ada. Perdana Menteri angkat sumpah berlambak telur kat kedai tu. Heran nak aku kan. Kan? Bukan cerita politik tau, ekonomi. Okey. Ya, okey. Tak banyaklah yang kita belajar kan, banyak kita belajar. Tu buat saya tengok semasa saya ceramah di kedutaan Malaysia di Jakarta, Indonesia. Saya pergi sana, saya dalam lepas saya ceramah tu, esok tu saya nak berangkat ke Bandung pula. Nak menaiki KAI, kereta api Indonesia. Dalam perjalanan tu nampak dekat sepanjang jalan ni semua ada grup-grup dengan sepanduk dengan gambar orang. Saya kata dia orang ni pilihan raya ke tak? Rupanya dia orang tengah berniaga melobi untuk mencalonkan calon presiden yang baru selepas Pak Jokowi. Rupanya Pak Jokowi dah habis term. Dah habis penggal, dia dah 2 penggal. Lepas ni ada presiden yang baru. Saya ingat Malaysia pun kena pertimbangkan buat benda yang sama. Itu lebih baik. Kan? Lepas ni lah cadangan saya je lah. Cadangan. Supaya bila masuk penggal kedua, dia dah 2 penggal ni. Dia pun fikir, siapalah nak ganti aku lepas ni. Macam tu. Ini batuk lagi banyak daripada bercakap macam mana. Dah lah kan. Bagi orang lain pula. Termasuk juga, tak kisahlah DUN ke, parlimen ke, sama dua-dua. Ini cadangan lah kan. Kita pulang lah kan. Nak dengar, dengar. Tak nak dengar, sudah. Sebab dia tengok. Di Britain pun dah tukar. Perdana Menteri dia tukar Rishi Sunak. Kan? Lepas ni ada lain cakap.
Tidak boleh samakan sebenarnya Malaysia dan negara-negara lain. Dia kan keluar lah, tak tahu lah. Kita timur lah tu kan. Ini cadangan. Kan? Cadangan. Ya? Jadi itu pulanglah. Sebab banyak kan? Banyak yang kita belajar. Jadi demikianlah sebagai manusia. Kan? Kita akan didatangi dengan pelbagai ujian dan dugaan. Jangan sesekali kita merungut dengan dugaan yang menimpa. Sebenarnya dugaan dan ujian yang mendatang itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Allah bagi ujian pada seorang wanita ditinggalkan oleh lelaki yang tidak bertanggungjawab. Lelaki itu meninggalkan dia, pukul dia dan tinggalkan dia sebatang kera. Bukan sebatang kara lagi dah. Sebatang kera tinggalkannya. Nah, jadi wanita ini pun pergilah ke mahkamah menuntut fasakh. Dia minta cerai dan sesungguhnya mahkamah membebaskan dia daripada ikatan perkahwinan. Dan dia rasa dunia ini kejam. Dunia ini tidak adil. Dia pun datanglah ke Masjid At-Taqwa. Dia pun bersolat di bahagian solat wanita itu. Menangis-nangis, ya Allah, tunjukkanlah yang terbaik bagi diriku, ya Allah. Lepas tu bila dia keluar tengok selipanya hilang, lagilah dia marah. Ya Allah, kenapalah hidup aku macam ni? Tiba-tiba ada suara menegur. Kenapa ya tu, puan? Selipar saya hilang. Ah, tak apa. Pakai selipar masjid ni dulu. Rupa-rupa Allah tentukan pula. Dengan perceraiannya tadi, bertemu jodoh dengan imam tiga. Bukan sini tau. Bukan sini tau. Tempat lain. Ini contoh. Contoh. Tak, saya bagi contoh yang paling mudah nak faham. Betul tak? Rupa-rupa Allah bagi yang terbaik lagi untuk dia. Sebab apa tadi? Kalau dia tak bercerai tadi, dia menghadap ada orang masa PKP tu kena pukul, kena lanyak, kena tampar. Dia tak nak. Dia tak tuntut pasal pun. Kak pergilah report polis kak. Saya sayang dia. Bengkak ni, berdarah-darah ni. Saya sayang dia. Ada orang macam tu. Kan? Ada hikmah. Kadang-kadang dalam gaduh-gaduh tu beranak. Gaduh-gaduh ni beranak. Gaduh-gaduh beranak. 10 anak dalam gaduh-gaduh. Nak cakap apa? Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Nah, tu dia. Adalah Tuhan nak bagi ini. Tengok kan. Aduh, kenapalah anak aku buat macam ni? Kenapalah macam ni? Dia nak berniaga. Dia nak berniaga. Anak tipu duit tu. Kan, anak dia lari hilang tah ke mana. Dia nak berniaga, dia pun nak cari modal. Dia kata pergi dekat ni agensi ni ha. Pergi dekat bank ni. Bank ni dia bagi tawaran pinjaman ni. Pergi ke bank. Pergi ke bank jumpa pula orang kampung. Ya Allah, kau kerja sini ke? Ha, nampak. Ada pula laluan ni. Tak apa, nanti aku bantu. InsyaAllah, cukup syarat ni boleh. Ada lorong-lorong tu Tuhan bagi, kan? Contoh sepatutnya hari ni nak pergi ke KL, tak jadi, batal pula. Contoh batal nak pergi KL. Lepas tu jalan banyak ni, banyak tutup, jam. Uyuh ke? Habis tak jadi, besok je lah pergi. Aduh, malam ni jom pergi masjid. Sesaja pergi masjid, tak tahu pula Samsul Debat ada. Contoh, dapat bergambar. Ha, gambar tegak RM50. Gambar rebah RM100. Jangan main-main bergambar kat masjid ni. Makcik-makcik saya ada satu masjid kat Kelantan tu. Makcik tu, oh daripada dalam telekong. Macam ni lah tangan ni. Wih, mini love ni. Wih, dahsyat makcik ni. Kata. Saya buat good tu, terkejut ni kok kan. Oh, dahsyat. Tuan-tuan, nak cakap apa kan. Jadi itulah dia. Jadi jangan kita merungut dengan apa yang Allah timpakan pada kita. Sentiasa baca ada hikmah. Kan? Dan setiap manusia yang ingin memiliki kehidupan bahagia baik di dunia dan di akhirat, kan, hidup bahagia boleh menjadi salah satu tujuan yang terbesar. Sampaikan ada orang yang sanggup berlumba-lumba demi untuk mencapainya kebahagiaan tersebut. Kerana mereka mungkin salah faham. Menyangkakan bahagia itu mungkin dari segi duit. Bahagia itu mungkin dari segi karier. Bahagia itu mungkin dari segi kaya. Bahagia itu mungkin dari segi kehidupan berkeluarga. Tapi kita kena faham bahawa segala sesuatu itu pasti memiliki tanda. Demikianlah orang yang ingin berbahagia di dunia dan di akhirat, mencapai dunia, menggenggam akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9 yang artinya,
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Maknanya dalam ayat ni Allah bagi tahu, orang yang mencapai dunia dan juga menggenggam akhirat tadi, bahagia dunia akhirat, ada tandanya dalam ayat ni tadi. Pertama, yang menjaga solat lima waktu. Ha, jaga solat bahagia dah. Nak lebih bahagia, datang sembahyang kat masjid, lagi bahagia. Betapa tenang orang datang ke masjid tadi. Saya tengok relax dia naik motor, helmet pun tak pakai. Betapa tenangnya dia. Ikut jalan besar pula tu, bukan ikut jalan shortcut. Nampak? Ada yang pakai kemplekat spenda pun tak pakai. Punya bahagia, minta maaf cakap. Ha, janganlah dirasakan kau pakai tak, kau pakai tak kisah lah, ni contoh kan. Lesen pun tak bawa, contoh eh. Lesen pun tak bawa, sebab apa? Bahagia. Tu bahagia dia, tu tak semestinya ada duit kan. Nak azan dulu ke? Terus je. Kan? Jadi jaga solat lima waktu juga asas bahagia. Jangan pernah melalaikan solat, kerana amalan yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat usta, yakni solat asar, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Allah dah beritahu dah tu. Jaga solat. Ya, jaga solat. Dalam kes-kes rumah tangga di pejabat agama, banyaklah report-report yang kalau kita tengok, ringkasnya lebih 90% pasangan yang bercerai berpunca daripada tak jaga solat. Yang lain tu kemudian, tapi solat tu, bila soalan basic ni, jaga solat tak? Kadang-kadang lah dia kata. Tak jaga sangat lah ayat dia. Memang itu jawapan mereka. Yeah? Jadi tolong jaga solat. Kadang-kadang bukan perempuan aja, lelaki ni. Lelaki pula period tak berhenti. Apa hal? Sepanjang tahun tak sembahyang. La ilaha illallah. Itu tak apa pad dia pakai pun tak tahu. Yang kedua, tidak membenci. Kan dah disebut dengan menjauhkan diri daripada perkataan perbuatan berguna. Apa kata perbuatan yang tiada berguna? Jangan pernah membenci seseorang walaupun dia membuat kesalahan kepada kamu. Cubalah untuk mendoakan dia untuk berubah, kerana terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita mampu memaafkan orang lain. Nabi pun ajar kita, jangan salahkan, jangan kita bencikan kepada orang itu, tapi bencikanlah perbuatannya itu. Kan? Oh, perempuan, faham eh? Bencikan perbuatannya itu, jangan bencikan orangnya itu. Faham? Ni? Oh, perempuan, saya tanya, faham tak? Faham eh? Kadang suami macam tu. Jangan bencikan orangnya, dia mungkin buat silap, tapi kita maafkan. Alhamdulillah, saya nak tengok angguk yang ruk. Macam itulah. Betul, kadang-kadang lelaki ni macam tu. Biasalah, manusia. Mana dia yang sempurna? Suami tak sempurna, isteri pun tak sempurna. Tapi kita saling sempurna, menyempurnakan. Ni dibaca kesalahan. Lelaki ni dah lah pelupa. Abang dah lupa ke apa yang abang buat pada tahun 1975 dulu. La ilaha illallah, lama betul. Nak ingatkan balik. Oh, perempuan ni dia ingat, dia pegang je benda tu sepanjang perkahwinan. Cubalah bawa-bawa lega. Jangan ungkit-ungkit lagi dah. Saya ingat lagi dulu. Ni dah pencen ni masing-masing. Semua dah bongkok dah. Abang dah lupa je dulu saya balik kerja. Masa kita membawa kahwin. Abang tak jemput pula. Buka lagi cerita tu.
Suami tu dah lah pelupa kan, jangan, maafkanlah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, artinya orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Oleh itu, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Itu sebab dalam satu peristiwa dalam bab silaturahim ni, Nabi pernah datang pada sekumpulan pemuda. Tengok dalam kitab Mekah Syafatul Qudub daripada Imam Al-Ghazali, bawa tajuk silaturahim. Dia pergi dekat sekumpulan pemuda yang duduk ni, Nabi kata, kepada siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Dengan tak semena-mena bangun seorang budak muda, dia tinggalkan majlis itu. Dia pergi mana? Dia pergi cari makcik dia, mak saudara dia. Dia pernah memutuskan hubungan dengan mak saudara dia. Kemudian dia minta maaf, dia datang balik jumpa Nabi. Sungguhnya orang yang tersebut tu akulah. Aku dah pun berbaik-baik dengan ibu saudaraku. Nabi kata sesungguhnya, ni lah. Kalau kamu memutuskan silaturahim, rahmat Allah tak akan dapat pada masyarakat, pada kumpulan, pada kelompok tu. Tak dapat. Ya. Jadi jangan kita, jangan kita bergaduh-gaduh, membenci-benci, jangan ya. Ketiga, tunaikanlah zakat. Dari sebutkan zakat harta kekayaan kita kena keluarkan, tak banyak pun. Ya. Melalui ajaran, mengajar ajaran Islam mengajar manusia tidak hanya menerima tapi juga memberi. Namun lebih baik untuk memberi daripada meminta. Di sinilah anjuran berzakat menjadi relevan dalam agama kita. Jika tidak mampu, ketika tidak mampu untuk berzakat, ada cara dilakukan, yakni bersedekah, berinfak ataupun selainnya. Kadang bagi zakat ni itulah, ada orang bayar fidyah kan? Dia bagi kepada, sudilah terima fidyah daripada saya ni khusus untuk fakir miskin. Tak usahlah sebut fakir miskin tu, sudilah terima ni bayaran fidyah daripada saya, macam tu kan. Lepas tu zakat ni kadang-kadang liat, payah, wahal berapa persen? 2.5% saja, bukan banyak pun ya. Bagilah. Dalam setiap kekayaan orang Islam itu ada hak orang Islam yang lain. Nabi sebut dalam khutbah yang terakhir. Bagilah ya. Lebih baik menerima daripada memberi. Nabi kata, ada dua hadis berkaitan atas dan bawah. Satu, Nabi sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mana Nabi ajar kita memberi itu lebih baik daripada menerima. Kedua, pasal atas bawah, Nabi kata banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Maknanya Nabi ajar kita tengok orang lagi susah daripada kita, kita akan lebih bersyukur. Okay. Keempat, tidak berkeluh kesah. Ada je nak mengungut, aduh kenapalah hidup aku macam ni, mati lagi baik lah. Jangan macam tu kan? Kita ni kadang-kadang cakap mati lagi baik, Allah kenapalah kau tak matikan aku ni. Jangan kita seolah-olah jadi nak mengajar Allah. Jangan. Kalau pernah kita sakit, sakit kuat sangat dan kita tak tahan, kita doa kepada Allah, ya Allah, sekiranya kematian itu baik bagiku, kau ambillah nyawa aku. Dan seandainya seandainya hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Ha, macam tu. Still bagi option tu pada Allah. Bukan kita nak buat keputusan. Dulu masa muda selalu doa, ya Allah, kau panjangkanlah umur aku. Kau panjangkanlah umur aku. Sekali dah tua-tua sakit, Allah, bilalah nak mati ni, ya Allah. Macam tu masalahnya. Tu sebab masa sehat ni doa dia macam mana? Ya Allah, kau panjangkanlah umur aku dengan segala kebaikan. Kau murahkanlah rezeki aku ini dengan segala keberkatan. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Banyak duit tapi duit tak berkat buat apa? Itu penting tu. Kau panjangkanlah umur aku dengan segala kebaikan. Kau murahkanlah rezeki aku dengan segala keberkatan. Itu doa yang paling baik sekali. Ya. Tuan-tuan cuba ya, kalau aku mati besok lah, rasa orang gembira ke orang sedih? Ini fikir. Gak-gak lah. Buat uji kaji, orang kata buat soal selidik untuk diri sendiri. Kalaulah sipulan-sipulan tu meninggal dunia, kau sedih tak? Sedih lah, dia tu baik orangnya. Contoh lah kan. Mana ada harapan. Kan? Kalau apa pengen kalau dia mati? Eloklah dia mati, menyusahkan orangnya. Itu besar harapannya. Hati-hati. Kemudian apa dia? Tidak berkeluh kesah ini menjanjikan, Allah janjikan pahala yang besar pada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kadang-kadang tak dapat, dia sabar. Berkeluh kesah, wahan nama dia Sabaruddin bin Sabah. Nama isterinya Sabariah, anaknya Sabrina, Sabri, Sabran. Ha, tengok. Habis yang sabar-sabar je, kan? Tapi tak dapat, dia sabar, kan? Kena sabar. Kemudian apa? Menjaga. Yang kelimanya, menjaga kemaluannya. Perbuatan zina sudah dianggap biasa dan lumrah pada hari ini. Banyak umat Islam yang melupakan kewajipannya untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Kadang-kadang di Perak, di kampung, di kawasan masyarakat, dia baik. Tapi bila dia sampai saja ke sempadan Thailand, perangainya berubah. Ah, jam tu. Sanggup tu ajak kawan-kawan ride ramai-ramai pergi Thailand. Kan? Sampai di Thailand, ada orang, bukan orang sini, orang tempat lain. Sampai di Thailand, dia pergi cari rumah sembelihan ayam tu. Faham? Yang faham, faham. Tak faham, sudah. Dia pergi ke pusat penyembelihan ayam tu. Dikerjakan ayam tu dengan sesungguhnya. Orang perempuan ada yang confused. Nanti tolong terangkan, ya. Saya tak dapat nak ulang cerita tu. Dia pergi mengerjakan ayam tu dengan sesungguhnya. Kemudian dia dah sudah, dia keluar daripada pusat penyembelihan ayam itu. Setelah mengerjakan ayam-ayam tu tadi, bila dia keluar, dia boleh cakap dengan kawan serakan sejenayah dia tadi yang sama-sama pergi menyembelih ayam juga. Dia kata, "Wuih, lapar pula rasanya." Kau lapar tak? Lapar. Dekat mana kita nak cari restoran halal? Ha, nampak tu? Ya, tak mentedarah kau cari restoran halal. Kau mengojokkan ayam tadi, kau tak fikir halal haram. Ha, tengok orang perempuan yang mula confused. Kenapalah haram nak makan ayam tu? Ha, ya? Ini bukan ayam yang tu. Ayam yang... Susahlah nak cerita. Ha, macam tu. Ha, macam tu. Jadi kadang-kadang ada orang macam tu. Ya? Ha, kena jaga-jagalah. Jadi makna kata dia jaga walaupun depan orang, belakang orang, dia tetap akan jaga. Sebab apa? Dia tahu CCTV Allah tu lebih jelas. Ha, tak boleh lari. Tu sebabnya Syekh Ibrahim Adham kata apa? Kalau nak buat maksiat, jawab 5 soalan ni dulu. Pertama, kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Cari. Mana datang, semua tempat Allah taklah nampak. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi. Makan rezeki lain. Tak ada, semua Allah bagi. Yang ketiga, kau jangan duduk atas muka bumi Allah. Kau cari muka bumi lain. Kebetulan ada satu tanah berbuka dekat Teluk Intan. Ini ambil, itu pun Allah Ta'ala punya. Keempat, waktu mereka maut datang nak cabut nyawa kau, kau minta tangguh. Lain kali lah datang, sibuk ni. Kalau boleh lah buat macam tu. Tak dapat kan? Sesaat pun tak copet, tak lambat, itulah time. Dan yang kelima, waktu nak dimasukkan kau ke dalam neraka, kau minta tanggung dengan malaikat, bagi aku ibadah dulu, nanti kau tentukan aku masuk syurga ke neraka. Tak boleh. Akhirnya jangankan lima, tak ada satu pun soalan itu kita boleh jawab. Jadi jangan. Tolong jaga. Maka dari itu, barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pemikiran, ucapan, tindakan, maka dia telah menjaga agama. Tengok dalam media sosial hari ini, Allahu Akbar, disebabkan perbezaan politik. Tengok dalam media sosial, contoh, ambil satu gambar pemimpin, tak kisahlah yang kita suka ke apa, kita post aja muka dia tu masuk, tak payah tulis apa-apa, post aja. Tak payah tulis pemimpin idamanku, inilah pemimpin idaman rakyat. Tak payah tulis, letak muka je. Tengok komen, kepala bapak semua keluar. Dia marah, dia hambunnya kita kan. Tuntang, tuntang, tuntang dia bagi. Tiba-tiba datanglah imam bagi komen yang suci lagi murni. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Bahasa itu melambangkan bangsa. Lagipun
Nabi tak ajar kita bercakap perkara-perkara yang tidak baik. Wah, tengok komen yang baik daripada imam. Tahu reply dia apa? Sudahlah kau pun sama. Itu hakikat dia hari ini. Nampak tak? Itu pesan. Tosahlah komen. Dia bila tengok komen mengutuk-ngutuk ni, bukannya orang lain, orang Melayu beragama Islam. Heran tuan-tuan, heran. Kita macam nak tanya, Nabi ajar ke macam ni? Macam nak tanya kan? Dan begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31, artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang yang melampaui batas. Dah ada bini, layanlah bini terlelok. Orang perempuan pun dah ada suami, layanlah suami lelok. Faham? Mesra-mesra dengan suami ni. Kadang-kadang suami tu nak menyemanja. Sayang, dah tua-tua, tinggal berdua, mari kita makan bersuap. Dia pun ambil sudu. Isteri pun cakap, bang, itu telinga tu. Lami dah tak nampak. Agaknya. Kan? Dah tua-tua pun nak memanja kan. Itu dah teruk sangat matanya tu, katarak tu. Kena pergi operate cepat. Kan? Jadi dengan isteri sendirilah kita bermesra, ya. Orang perempuan, janganlah gemar-gemar sangat mengalah. Kadang dah makin tua, makin menyampah dengan suami ni, kenapa? Pergi tidur luar, menyemak aja, nampak tu? Ihalau laki tu tidur luar. Kawan tu dah lah sejuk. Kain, dah lah tak ada kain apa nak tarik. Tarik kain tu. Kain cadar yang dekat dinding tu, tarik. Selubung putih. Kan? Yang bini tengah malam nak terkencing, terkejut tengok kat serambi tu. La ilaha jenazah siapa pula kat tengah ni. Sian orang tua tu. Tidurlah. Dah tua-tua ustaz. Tua buat cara tua. Bayangkanlah suami kita meninggal di sebelah kita dengan tangannya letak dekat dekat apa? Dekat perut kita tu ha. Bang, abang. Lah dah keras. Abang, ya Allah, abang pergi dulu daripada saya. Abang. Belum lagi lah. Belum lagi punya. Ingatlah sudah, belum lagi. Mana tahu kan. Paling tidak sebelah kita. Bila dia meninggal, meninggal dalam tidur. Dalam tidur meninggalnya. Bertuah sungguh. Baik dia. Malam tu dia tak ada pesan apa-apa ke? Tak ada pula. Cuma adalah dia pesan, tolong kejutkan dia. Nak tengok Perancis lawan. Contohlah kan. Tak kira lah kan. Mana adalah komunikasinya. Ini tak, macam mana? Tak tahulah, tapi memang dalam tidur lah. Ya ke dalam bilik? Tak, kami dah lama tak tidur sama kan, tak elok ni tu. Kan? Ya. Buatlah baik. Kemudian apa? Yang keenam, bersikap rendah hati. Jangan kita bangga diri. Apa yang Allah bagi ni semua pinjam-pinjaman. Lagi satu, kita ada ni pun sebab Allah izin. Bukan sebab kita hebat pun. Sebab Allah izin. Wah, aku kerja ni hebat aku. Masa kita minta kerja tu, berpuluh-puluh orang minta. Masa interview. Yang minta isi borang, beribu-ribu orang minta. Tapi Allah izinkan kita dapat, bukan sebab kita hebat. Ingat ya. Allah izinkan kita dapat. Allah buka mata orang, nampak sedikit kelebihan tu ada pada kita. Syukur banyak-banyak. Rendah hati, jangan kita membangga diri. Ada satu kata-kata lah, kalau siapa nak ambil, ambil. Ada satu kata-kata. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri.
dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu tadi. Keburukan yang paling buruk apa nak? Terpesona pada diri sendiri. Itu dia tadi. Dia tak boleh nak sikap rendah hati. Dia waktu dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati dia, sedap juga suara aku. Sendiri cakap sedap. Kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedap juga suara aku kan. Dengan gema-gema, nampaklah. Dia sendiri yang puji diri sendiri. Dia terasa. Itu adalah keburukan yang paling buruk terpesona pada diri sendiri. Hebat macam mana pun kita, hebat mana pun manusia itu, dia takkan boleh hidup sendiri. Dia perlukan orang lain. Jangankan hidup kita perlukan orang lain, mati pun tak mandi sendiri. Siapa yang mati mandi sendiri? Cik cakap. Bak sini gayung. Lari orang kampung. Dengan Tok Adi, Tok Adi lagi. Aku esok kau tak payah susah. Pandailah aku golek-golek sendiri masuk dalam kuang kubur. Jangan mengada. Tak ada mana dah. Kan? Jangan sombong. Doktor gigi pun tak cabut gigi sendiri. Ya, pakar bedah pun tak pernah ambil pisau bedah dada di sendiri. Tak ada. Jangan nak bohong. Doktor tu pun tak boleh khatan sendiri. Dia kena ada orang lain buat. Kan? Kadang tak ada doktor, HA yang buat kan? Macam-macam tuan eh. Janganlah kita sombong. Takkan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Sombong besar biji sawi tu alah, tak apa benda sangat. Itu pun termasuk syurga. Ini kau pula kita sombong. Nampak ni kopiah ni. Daripada Mekah tau. Umat dia punya cerita. Betul ke weh? Jangan usik. Jangan usik. Ini menantu aku beli ni. Ampun kau. Bagilah tengok. Tengok aja, jangan pakai. Dia pun tengok. Made in Taiwan. Dia katakan. Made in Taiwan. Padan muka kau. Belagak lagi. Benda tak ada apa-apa belagak. Kenapa? Nampak? Sipar. Jadi dia nak sipar ni. Selipar tak berpinggit ni sebut. Itu yang kadang-kadang manusia ni. Kan? Sombong. Janganlah kita sombong. Tanamkanlah sikap rendah hati. Agar terhindar daripada sikap sombong yang merugikan kita. Kemudian, selalu memberi, banyakkanlah sedekah, banyaklah tolong-tolong orang. Kita ni dalam bab rezeki ni orang perempuan dengar dalam bab rezeki, sikit biarlah cukup, kalau banyak boleh kita kongsi. Betul tak? Tak berani dia jawab. Yelah, maksudnya sedikit tu kita rasa cukup, banyak tu kita sedekah dengan orang. Maksud kongsi tu bersedekah. Saya tak suruh sedekah suami. Maksud saya kan tak, maksud saya tu maknanya kita sedekah rezeki yang kita ada. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tangannya di atas lebih baik daripada tangannya di bawah. Memberi tu lebih baik daripada menerima. Malahan Nabi sebut apa? Sesungguhnya bala dan musibah, ingat tu, bala, barang siapa yang dalam tempoh-tempoh yang terdekat ni banyaknya masalah kan, ingat ni Nabi beritahu, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Jadi sedekah banyak-banyak. Tabung masjid At-Taqwa ni boleh didapati di mana tabung ni? Di pintu. Dekat luar pun ada. Punya berani dekat luar letak. Dekat Seremban tu ada satu masjid, ada satu masjid dekat Labu tu. Peti besi tu dekat dalam dicungkil keluar bawa, tak macam mana dia buatlah. Bayangkan tu. Dahsyat tak dahsyat? Ini punya berani orang sini letak kat luar je. Kan? Jadi kita sedekahlah tuan-tuan.
Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Tak boleh bagi RM50, bagi RM100. Tak pun, luwutkan gelang yang ada kat tangan tu. Masuk tu, pandailah JK Masjid. Tolakkan kedai emas tempat berapa. Tak pun masuk handphone tu. Pandailah dia formatkan kat kedai Cina tu tempat berapa besok. Kemudian apa? Hindarilah permusuhan. Jangan kita bermusuh antara satu dengan yang lain. Berbaik-baik, sudah-sudahlah tu. Dia menyokong parti sana, kita menyokong parti sini. Sudah, dah habis pilihan raya, bercampurlah balik macam biasa. Janganlah saja-saja pula kau tanya, apa perasaan kau semenjak kalah ni? Jangan tanya soalan tu. Kawan tu bendera kat rumah dia pun tak turun lagi. Jangan kau tanya. Itu cari pasal namanya tahu. Ha, jangan. Biarlah fahaman kita tu berbeza, tak apa. Tapi mudah-mudahan masing-masing nakkan kebaikan. Itu saja. Dah, cukup. Jadi sebagai seorang Islam, kebahagiaan haruslah diraih dengan cara yang baik dan diredai oleh Allah SWT. Jagalah hubungan silaturahim, jaga. Dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan kita buat. Jadi punya beratnya silaturahim ni, itu sebab Allah Ta'ala letakkan sifat Allah dalam perhubungan, iaitu sifat rahim ni. Jadi kalau akhirat besok kita bergaduh lah, kalau kita bergaduh atas dunia ni, aku bukan tak nak baik dengan dia, dia yang tak nak baik dengan aku, kita cakap. Orang sana pula cakap, aku dah hulur tangan, dia yang tak nak salam. Jangan risau, akhirat besok rahim ni akan bersuara. Siapa yang tak nak baik sebenarnya? Jadi jangan beralasan. Tolong jaga silaturahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak selamat hidup dalam dunia ni, lima perkara yang kita kena jaga. Pertama, kita kena sabar. Yang kedua, kita kena banyak bersyukur. Yang ketiga, kita kena percaya pada hikmah yang saya sebut tadi. Yakin semua benda ni ada hikmah di sebaliknya. Keempat, belajar redha dengan apa yang Allah tentukan untuk kita. Redha, terima. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas. Bila kita buat sesuatu perkara, kita mengharapkan kepada ganjaran dan juga pengiktirafan manusia, percaya cakap saya, kita akan kecewa. Tapi kejarlah pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah yang akan membahagiakan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dunia digapai, akhirat digenggam. Jadi nak dapat tu, saya ulang balik surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Barang siapa yang ingin mendapatkan keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Dan barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja keberuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan kejarlah itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya buat kesimpulan dengan beberapa hadis yang Nabi sebut. Pertama, Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Itu Nabi Adam, Nabi dah pesan. Nabi Muhammad SAW pesan, anak-anak Adam kalau dia dah dapat dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Punyalah tak cukup. Tapi Nabi juga sebut, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah kekayaan yang sebenar. Kita datang ni, kita rasa cukup, alhamdulillah. Balik tenang aja. Kadang-kadang kan dia datang ni tak buat duit pun. Tiba-tiba balik, nantilah, dulu cepat sangat balik, nantilah. Aku tak buat duit, tak apalah, duduk aja. Wah, kawan tu, ingat kawan tu handal sangat belanja, dia pun masuk dalam buku. Contohlah kan. Nah, tapi maknanya rezeki malam tu, rezeki malam tu, jadi tu saya kata, yakin dengan rezeki Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan saya cukuplah sekadar itu tuan-tuan sekalian. Apapun kita kena faham, dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Hati-hati, jangan sampai kita terlalu taksub mengejar keberuntungan dunia sehingga kita terlupa
ia akan mengakibatkan tidak ada satu bahagian pun untuk kita di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Dan sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja itu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main capai je bawa balik tahu. Anda kena beritahu dulu. Yang pertamanya saya nak beritahu, ada sambal crispy mengidam. Sambal crispy mengidam tu air tangan mak saya. Memang biasanya orang memang tak cukup. Siapa nak pergi umrah, nak pergi luar negara, sesuai sangat tapau tu bawa pergi. Mengeletek-ngeletek nyamuk dia sodap eh. Macam tu. Harganya dulu RM15. Tapi malam ni alhamdulillah masih lagi RM15. Macam tu. Yang kedua, minyak wangi SD Perfume, Samsul Debat Perfume. Bau lelaki, bau Danish, bau perempuan, bau Aisyah. Tetapi ramai lelaki suka bau Aisyah, tak ada masalah. Dia boleh unisex, tak ada masalah. Tahan lama, standard international, boleh bawa solat. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Harganya RM35 saja. Dan begitu juga satu lagi, susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham, puan-puan? Madu yang diizinkan maknanya madu lebah lah. Iaitu susu kambing ni baik untuk, dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Teluk Intan. Tak, dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk GERD, gastrik, pedih hulu hati, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, mana dah mula semain kat kursi tu, boleh amalkan insyaAllah, cepat baik. Baik untuk orang enzima, kata-kata. Jadi sungguhnya yang baik kita datang di Allah SWT, kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.